Nah, nyala bang ya. Nah nih, teman-teman nih. Sudah nyala ya. Sudah nyala, sudah murup nih. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Neto. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat ya, serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya. Nih, Bang. Oh, Bang. Magicom, Bang ya. Mengatasi Magicom nasional kasusnya adalah mati total. Apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman diperhatikan. Sebagai informasi, Anda bisa melakukannya secara mandiri. Maksudnya adalah tanpa bantuan dari tatum, tanpa manggil orang nasional, Anda bisa mengerjakan sendirian. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Kita pasang dulu untuk setrumnya dia. Pasang setrumnya. Kemudian kita colokin, Bang. Nah. Oke. 1, 2, 3 colok. Ano. Kenapa, Bang, lampunya mati, Bang? Nih teman-teman nih, lampunya mati. Harusnya kalau Magicom yang normal kita colokin lampu warmnya ini nyala nih. Harusnya lampu warmnya ini nyala. Kemudian kalau kita suruh masak, nah nih, lampu cuknya nggak mau nyala nih. Harusnya kalau Magicom yang normal ini lampu cuknya mau nyala nih. Ini mati bang, nggak mau nyala sama sekali nih. Apa yang harus dilakukan? Bisakah Anda lakukan secara mandiri? Perhatikan baik-baik. Kita cabut. Ingat kata kuncinya, kalau Anda belajar sama Andre Tatum, melakukan yang termudah dahulu, termurah dahulu, dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Jangan berpikirnya mahal-mahal, jangan berpikiran yang ribet-ribet. Pertama kali kita buka seperti ini. Nah, buka, kemudian kita buka buat ini Bang Dayat dan lain-lain ya, Bang Jidan. Oke. Cahaya aman. Kita buka di sini. Kalau di sini udah lepas, kemudian Anda cari juga di samping nih. Anda cari di samping sini, ada nggak baut yang nempel, ya? Kalau ada baut yang nempel, Anda hajar baut tersebut. Anda buka baut tersebut. Kalau misalnya nggak ada baut yang nempel, berarti memang benar-benar nggak ada. Oke? Atau Anda cari juga di sini ada segel nggak dia? Atau Anda ada hologram? Kalau Anda hologramnya, Anda buka hologramnya. Nggak ada ya, Bang Jidan ya? Kemudian kalau nggak ada gimana Mas Andre? Kalau udah nggak ada kita tinggal pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Obengin baru. Masukkan kemudian kita songkel nih. Songkel. Kita songkel ke kanan seperti ini. Nah songkel. Dapat bang? Dapat. Kita songkel seperti ini. Kita songkel pakai obengin. Kalau ingin nyongkel, kalau bisa teman-teman tandain pakai tipek. Ya tujuannya apa? Tujuannya nanti pada saat Anda masang lagi nanti Anda nggak lupa ya bang ya. Ditandain pakai tipek nih. Nah, ini cara anak SD nih, atau cara anak TK ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Magicom-nya sembuh. Nah, ini kita tandain pakai tipek. Kita sambil songkel, songkel. Nah, kelepas. Nah, pertama kali teman-teman perhatikan sini, Abang Zidan dan lain-lain juga perhatikan. Anda cek perkabelan. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya. Cek perkabelan, tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti semula ya. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti semula. Hukumnya wajib, nggak boleh ada kabel yang putus ya. Ini aman Bang Jidan ya? Ini aman ya, nggak ada kabel yang putus. Kalau sudah dipastikan tidak ada satupun kabel yang putus, teman-teman fokus ke bagian ini nih. Nih, ini adalah bagian atau kabel yang setara dengan colokan Anda atau ke setrum Anda. Nih, ini adalah kabel atau jalur dari colokan Anda. Nih, yang nyolok ke listrik, ya. Nih, yang nyolok ke listrik sini, di pangkal kita urut sampai ujungnya dia mana. Ini nanti keluar dari sini pasti ada barang atau benda atau spare part yang dibungkus bang. Yang dibungkus kayak lontong nih. Nah ini perhatikan ini. Nah nih, kalau yang biru ini nggak ke yang dibungkus kayak lontong nih, kayak yang biru nih. Yang biru nggak dibungkus kayak lontong. Yang putih ini juga nggak ke ini nih, nggak ke barangnya dibungkus kayak lontong nih, yang putih. Nah tapi yang putih ini, putih yang dibungkus nih. Nah ini putih yang dibungkus ini, dia ketemu dengan barang ini nih.
yang dibungkus kayak lontong, ya. Yang dibungkus kayak lontong. Oke. Tugas Anda apa? Anda buka barang ini. Omeng kembang, Bang. Ayo deh. Solder sama timah. Selanjutnya apa, teman-teman? Tinggal bongkar nih. Anda bongkar baut ini nih. Baut ini nih. Ini barang yang dibungkus kayak lontong ini kita bongkar, ya. Barang yang dibungkus kayak lontong ini kita bongkar, teman-teman. Nah, dibongkar kayak gini. Tarik seperti ini. Nanti buka bautnya, mau kebuka seperti ini. Kemudian kita tinggal goyang-goyang sini nih. Dapat, Bang? Nah, kita tinggal lepas ini nih. Kita goyang-goyang sini nih. Nah, goyang-goyang kayak ini. Nah, kita tarik. Tarik seperti ini. Nah, oke, okay. Tarik seperti ini. Nah, nanti Anda ketemu dengan barang kayak gini nih. Namanya apa? Namanya adalah pius, Bang Dayat, Bang apa? Bang Jidan, ya nih. Namanya adalah pius. Tugas Anda apa? Ini dikerok, Carter. Ini dikerok nih. Nah, barang ini yang akan kita operasi. Ini di sini ada besi, teman-teman, ya. Ini tinggal dikerok nih. Nah, besi ini tinggal Anda kerok. Nah, oke. Okay. Teman-teman paham ya, ini dikerok, teman-teman, semoga paham ya, ini dikerok. Kemudian ada siapkan kabel bekas. Nah, nih. Siapkan kabel bekas. Anda siapkan kabel bekas. Nah, nih. Ini adalah kabel bekas, ya. Kabel guntingnya udah gundul, Bang. Anda siapkan kabel bekas, ya. Gak ada istimewanya di kabel ini. Ini cuma kabel biasa. Kemudian ada kupas. Anda kupas pakai korek kabel ini nih, ya. Dikupas pakai korek kabel ini dikupas. Ini kabel bekas, ya. Kemudian kita ambil satu serabut, teman-teman nih. Nah. Kita ambil satu serabut doang. Kita apa satu serabut? Waduh. Kertas boleh, Bang, kertas. Nih, teman nih. Ini satu serabut, ya. Kita ambil cukup satu serabut doang nih. Satu serabut kita ambil nih. Nah. Kemudian apa? Kita tempelkan pangkal dari serabut ini, kita tempelkan sini nih, teman nih. Nah. Bang Dayat, semoga paham ya, Bang Dayat. Nih, kita gulung-gulung sini, teman nih, di pangkal dari pius. Nah, atau yang dibungkus kayak lontong ini nih. Nah, oke. Okay. Kemudian apa? Anda solasi. Nah. Anda mainkan solasi hitam. Pakai solasi aja. Nah. Nah, ujungnya kita potong, teman-teman nih. Ujung dari kabel serabut bekas ini kita potong, tuh ini. Nah. Kita tinggal glubet-glubet di sini di sebelahnya, Bang Dayat, ya. Ya. Kita tinggal glubet-glubet sebelahnya. Nah, seperti ini. Semoga ketangkap sama kamera ya. Kayaknya senter dah. Nah. Kita tinggal glubet-glubet sini. Lebih jelas, Bang. Ya, nih. Kita tinggal glubet-glubet sini. Nah, oke. Okay. Selanjutnya ini juga kita solasi, teman-teman nih. Kita solasi aja kayak gini nih. Oke. Okay. Nah, oke. Okay.
Nah, seperti ini. Nah, kita soal seperti ini. Oke, ke gambar ya, teman ya. Kemudian apa? Kita tinggal rapikan lagi seperti semula. Kita tarik selongsongnya. Tarik. Tarik. Nah. Tarik, Bang. Tarik. Sambil ledek. Ya. Ini. Oke. Selanjutnya apa? Kita tinggal pasang nih. Pasang seperti semula. Kita pasang bautnya seperti semula seperti ini. Nah, ini pakai ilmu yang hemat dulu ya. Ilmu no rupiah atau gratis atau tanpa keluar uang sepeser pun masalah tuntas. Pegang Bang Imam, anu Bang apa aja? Bajidan. Nah nih. Nah, kita pasang seperti semula seperti ini. Ingat tadi Anda sudah nandain pakai tip X, ya. Ingat tadi Anda sudah nandain pakai tip X, Anda tinggal kayak gini, toy. Nah, mana tip X tadi, Bang? Nah, ini teman-teman nih. Nih, tadi tip X ini tandain pakai tip X itu. Mana tip X itu? Ah, ini gampang nih. Nah, nih. Dijamin enggak bakal nyasar. Ya, tip X ketemu tip X. Oke, ini. Kemudian ditekan, Bang. Tekan. 1 2 tekan. Tekan. Nah, kelar ya. Kelar, habis itu kita pasang bot ini. Bot ini pasang, Bang. Nah, ini dijamin nggak bakal nyasar karena udah kita tandain pakai tipek. Kita colokin, apakah dia mau nyala apa tidak? Perhatikan baik-baik, ya. Jangan lupa Bismillah sebelum mengerjakan. Nah, kalau nggak nyala nanti saya akan kasih jurus kedua sama ada. 1 2 pegangin, Bang, pegangin. 1 sebentar saya nyalain, saya matiin senter nih biar teman-teman paham. 1 1 1 2 3 colok. Nah, nyala, Bang, ya. Kelihatan Bang Dayat nyala ya, teman nih, sudah nyala nih ya, nyala. Kemudian ini kita suruh masak, coba nyala nggak nih. Nah, nyala, Bang, ya. Nah, nih, teman-teman nih. Sudah nyala, ya. Sudah nyala, sudah murup nih. Nih, saya colokin, cabut, colok, cabut nih. Nah, no. Sudah nyala, sudah murup nih. Yang ini juga nih. Ya, nih. Nyala ya, teman-teman, ya. Nih, cabut, mati, colok, nyala. Cabut, mati, colok, nyala. Cabut, mati, colok, nyala. Oke? Sudah nyala, ya. Nah, nih. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. No rupiah, Bang. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andri Tatum di mana, ini, Bang. Ketik aja di Google Map, Andri Tatum.